menyenangkan dan istilahnya sangat cepat untuk mendongkrak perekonomian dalam. Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya Gun Rambajano. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya lagi berada di kandangnya Mas Randy. Mas Randy adalah salah satu peternak kambing yang bisa dikatakan sukses Mas Bro ya, dengan sistem breeding dan penggemukan Mas Bro ya. Nah ini dia Mas Bro ya, untuk yang sistem penggemukan ini milik punya Mas Randy ini Mas Bro ya. Kemudian yang sebelah sini yang breedingnya Mas Bro ya. Oke, untuk yang baru menemukan channel ini Mas Bro ya, dimanapun berada khususnya para peternak dan pecinta kambing, silakan didukung channelnya dengan cara ditekan tombol subscribe-nya Mas Bro ya. Sebelum saya membagikan trik ataupun pengalamannya beliau dalam sukses beternak menciptakan kambing-kambing jantan Mas Bro ya. Nah ini dia Mas Bro ya, istilahnya bongkar trik dari beliau, peternak yang sudah dikatakan termasuk sukses nih Mas Bro ya. Triknya adalah cara menciptakan anakan kambing jantan Mas Bro ya. Nah ini dia anakannya, kita lihat dulu Mas Bro ya. Nah ini dia anakannya, jantan-jantan ini Mas Bro ya. Nih, ini satu jantan ini yang putih. Untuk yang hitam ini, oh ini cewek ini Mas Bro ya. Berarti yang ini jantan juga nih, yang merah ini jantan. Kemudian yang lagi tiduran itu juga jantan itu ya Mas Bro ya. Nah kalau untuk babonnya ini termasuk babon yang sedang-sedang Mas Bro nih ya. Cuman yang istimewanya ini beliau jarang luput ataupun 90% berhasil menciptakan anakan jantan Mas Bro ya. Nih, ini dia jantan ini. Nah, dari tiga indukan menghasilkan 4 kambing cempe. Nah ya, dengan jumlah 3 ekor jantan, 1 perempuan Mas Bro ya. Nih, ini dia kambingnya seperti ini ya. Nah, ini dia Mas Bro ya. Kita langsung aja Mas Bro ya, kita bongkar rahasianya. Beliau tadi sudah ngobrol dengan saya, namun istilahnya hanya amanat. Beliau tidak ingin ditampilkan di depan kamera ataupun disorot Mas Bro ya. Jadi untuk triknya beliau yang bisa menghasilkan 90% anakan jantan, yaitu waktu proses mengawinkannya harus di atas jam 12. Dalam arti harus lepas dari duhur Mas Bro ya. Nah, lepas dari duhur itu tidak hanya satu kali beliau lakukan Mas Bro ya, setiap mempunyai kambing yang birahi beliau pasti mengawinkannya di atas jam 12 sampai pukul 3 Mas Bro ya. Insya Allah 90% keluar anakan jantan, namun masih tetap dengan restu ataupun dengan ridho yang kuasa Mas Bro ya. Istilahnya kita tidak mengharuskan, karena istilahnya takdir di tangan Tuhan Mas Bro ya. Kita hanya sekedar ikhtiar syariat, istilahnya kan meminta supaya keluar anakan jantan Mas Bro ya. Nah ini dia, nah ini dia kambing-kambingnya Mas Bro ya. Ini jantan nih, makan. Nah, ini jantan. Kemudian yang tidur ini pun jantan Mas Bro nih. Nah yang kepala merah ini jantan ini ya. Ini dia, nah ya.
yang tiduran di bawah pun jantan itu ya. Dari 3 indukan ini menghasilkan 4 ekor kambing cempe, Mas Bro ya. Nah, dengan hasil 90% jantan. Untuk yang hitam itu cewek itu, perempuan itu, Mas Bro ya. Nah. Jadi alhasil beliau ini termasuk sukses nih ya, Mas Bro ya, dalam menciptakan anakan kambing-kambing jantan ya. Sekalipun indukannya tidak terlalu super ataupun tidak terlalu bagus, namun untuk hasilnya cukup bagus karena kambing jantan ini sangat diinginkan dan istilahnya sangat cepat untuk mendongkrak perekonomian dalam ternak kambing, Bro ya. Oke, sekian dan terima kasih informasi yang saya bagikan, ilmu dari Bang Randy, semoga bisa bermanfaat untuk saudara ataupun para pecinta ternak, khususnya ternak kambing, dan untuk para pemula yang belum tahu ilmu dalam beternak kambing. Oke, saya pamit. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, Mas Bro ya.